Abad Dermayu, penghuni pertama daerah Indramayu adalah Raden Arya Wiralodra yang berasal dari Bagelen, Jawa Tengah. Ia adalah putra Tumenggung Gagak Singalodra yang gemar melatih diri olah kanuragan, tirakat, dan bertapa. Suatu saat, Raden Wiralodra tapak berata dan semedi di perbukitan Melaya di kaki Gunung Sungging. Setelah melampaui masa 3 tahun, ia mendapat wangsit. Hai Wiralodra, apabila engkau ingin berbahagia berketurunan di kemudian hari, carilah lembah sungai Cimanuk. Manakala telah tiba di sana, berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pedukuhan dan menetaplah di sana. Telah tempat itu akan menjadi subur makmur, serta 7 turunanmu akan memerintah di sana. Wanita cantik paripurna bernama Nyi Endang Dharma yang mahir ilmu kanuragan dan telah mengundang pangeran guru dari Palembang yang datang ke lembah Cimanuk bersama 24 muridnya untuk menantang Nyi Endang Dharma, akan tetapi mereka semua tewas dan dikuburkan di suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai Makam Selaga. Kemudian, Raden Wiralodra mengajak adu kesaktian dengan Nyi Endang Dharma. Namun dalam adu tersebut, Nyi Endang Dharma kewalahan menghadapi Raden Wiralodra. Kemudian, dia terjun ke dalam sungai Cimanuk dan mengaku kalah. Wiralodra mengajak pulang Nyi Endang Dharma untuk bersama melanjutkan pembangunan pedukuhan. Namun Nyi Endang Saran menolak dan berpesan jika kelak Tuan hendak memberi nama pedukuhan ini, maka namakanlah dengan nama hamba, kiranya permohonan hamba ini tidak berlebihan karena hamba ikut andil dalam usaha membangun daerah ini. Kemudian pedukuhan itu dinamakan Dharma Ayu untuk mengenang jasa Nyi Endang Dharma yang telah ikut membangun pedukuhan itu. Namun di kemudian hari nama itu dirubah menjadi Indramayu. Ada yang menarik dari makam selau ini. Karena mitos yang berkembang dan beredar di masyarakat sekitar bahwa jika pengunjung menghitung jumlah makam di makam selau dan jumlahnya 25 atau lebih dari 25, maka dia akan mendapat keberuntungan. Tetapi jika makam tersebut dihitung dan jumlahnya kurang dari 25, maka belum menemukan keberuntungan, tetapi Anda bisa mencoba menghitungnya sekali lagi. Jika ternyata sudah menghitung kembali dan jumlahnya 25 atau lebih, pengunjung disarankan tidak menghitungnya lagi. Museum Bandar Cimanuk, Nang Sadewa mengungkapkan jika pendirian museum tersebut merupakan upaya untuk memberikan informasi terkait ragam kekayaan tradisi Indramayu pada masa lampau. Di masa lampau, Indramayu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi tradisi yang luar biasa. Dari situ, diperlukan adanya instrumen sebagai informasi kepada masyarakat untuk menciptakan ruang pemajuan kebudayaan Indramayu di masa lampau. Yang utama dari museum ini adalah soal penyelamatan tempat. Gedung ini memiliki nilai bersejarah yang kuat dan telah ada sejak tahun 1890. Selain itu, gedung ini juga telah diinventarisir oleh bupati karena gedung ini dahulu memiliki pengaruh sebagai pusat informasi pembangunan daerah. Di sini, para pengunjung dapat menemukan naskah kuno Raden Arya Wiralodra. Selain itu, ada juga koleksi benda-benda yang diciptakan sebagai teknologi tradisional oleh masyarakat Indramayu di masa lalu, seperti pedati untuk angkutan barang di tahun 1800-an. Di museum tersebut juga terdapat benda-benda bersejarah lainnya, termasuk foto-foto dari para pemimpin setempat dari masa ke masa. Di sini juga ada beberapa peninggalan bersejarah seperti papan peringatan serta miniatur perahu khas Indramayu bernama Tambon. Ini dahulu kerap dipajang di rumah-rumah masyarakat Indramayu di masa lalu, terangnya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semoga apa yang kita pelajaran menjadi manfaat dan pesan kami, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.